Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna fatahna laka fatham mubina. Alayah, para guru-guru yang saya hormati, wabil khusus guru kita Profesor Amin Rais, yang alhamdulillah beliau sehat walafiat. Ini sangat luar biasa inspirasi buat kita semuanya, serta para guru-guru yang lain. Karena waktunya terbatas, ini Ustaz Qazinuddin, saya cuma baca pantun. Boleh pantun ini? Boleh. Cuman sebelum pantun, saya juga sedikit ngerewe juga. Sebenarnya ini berawal dari kesalahan sebagian rakyat Indonesia memilih pemimpin. Saya nggak bilang kesalahan rakyat Indonesia memilih pemimpin karena kita nggak ikut memilih beliau. Ya. Padahal itu Bibit Waluyo, itu Gubernur Jawa Tengah waktu itu sudah ngomong bahwa Jokowi adalah wali kota terbodoh se-Indonesia. Itu sudah ada kurang ngomong seperti itu. Ya bodohnya, kenapa kok sebagian masa Indonesia ikut memilih pemimpin yang bodoh? Lebih bodoh dong. Lebih bodoh lagi jadinya. Nah, jadi inilah kesalahan sebagian rakyat yang jangan diulangi lagi. Inilah pentingnya edukasi politik kepada umat dan rakyat Indonesia. Nah, jadi saya pantun nih Bang Qazinuddin. Ya, siap. Ini saya dadakan bikin nih, karena ya, waktu terbatas jadi saya ngomong panjang lebar. Beli sawi di Pasar Halim. Cakep. Kurang kompak. Ya. Beli sawi di Pasar Halim. Cakep. Makannya bareng Bang Dur. Cakep. Jokowi presiden yang zolim. Cakep. Rakyat sudah muak minta kau mundur. Cakep. Takbir. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini